jumpa lagi dengan kami di channel Bakar Sejuri. Kali ini kami akan ngobrolin tentang kenapa kok anak lebih mendengarkan abahnya daripada ibunya, kenapa anak lebih menurut ayahnya daripada ibunya, kenapa ya kira-kira. Kadang kan kita sebagai ibu udah ngobrol, udah ngomong ABCDE sampai Z kepada anak udah 10 kali, 100 kali, tapi anaknya kelihatannya nggak dengerin. Ya diulang lagi, salah lagi. Tapi lain kalau dengan abahnya, diomongin sekali, diomongin sekali langsung berangkat. Kenapa kira-kira? Coba kita tanya ke abahnya. Ya kenapa? Kadang-kadang udah diomongin, jangan diulangi, mau lakuin lagi, nanti 5 menit diulang lagi, jangan lakuin lagi. Sampai ibunya keluar tanduk, dia paling nangis, habis itu diulang lagi, gitu aja terus. Kalau abahnya yang bilang, dia gak langsung berangkat, maksudnya kalau dilarang ya udah. Kalau ibunya gak kayak sengaja buat ibunya marah-marah. Kalau menurutku sih ya itu normatif ya. Apa ya? Kok normatif? Enggak semuanya seperti itu sih menurutku. Ada anak yang menurutnya sama ibunya, kalau disuruh sama bapaknya malah enggak respon sama sekali juga ada. Aku pernah mendapati seperti itulah. Entah itu temanku atau dari anak-anak temanku ada yang seperti itu kan. Jadi kalau ayahnya yang nyuruh enggak ngerespon sama sekali malah. Jadi itu bukan secara umum seperti itu, tapi memang ada sebagian yang lebih nurut pada ayahnya, memang ada. Ya, yang kita bahas kali ini memang untuk yang segmen yang ini, yang kenapa lebih nurut apa pada ayahnya segmen ini kan. Tapi ini enggak semua. Oke. Jadi menurutku pribadi sih, yang pertama itu ada permainan emosi antara orang tua yang laki-laki sama yang perempuan. Itu ada permainan emosi di mana kecenderungan emosi laki-laki itu cenderung stabil. Ketika memberitahu anak, ibu itu cenderung terbawa emosi sampai apa, mukanya sampai melihatkan kemarahan, sampai jutek dan lain sebagainya. Tapi kalau laki-laki biasanya cenderung datar kalau mengingatkan, hei, gak usah gitu, biasa kan, gak pakai emosi yang menakutkan gitu kan. Jadi anak itu lebih merasa nyaman kalau diingatkan ayahnya. Jadi gak takut, gak jengkel, gak merasa ibu ini semacam apa ya, sosok yang menakutkan gitu kan. Jadi ketika memberi, gak gitu deh atau gimana sampai emosi gitu kan. Tapi kalau ayah biasanya jangan atau gimana, pokoknya ekspresinya lumayan datar dan apa ya, nggak menakutkan lah bagi anak, menurutku gitu sih. Itu yang pertama. Tapi kan gimana ibu nggak emosi ya, maksudnya dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu sama anak, terus udahlah capek masa anak ngendali dikasih tahu nggak bisa, mana nggak pakai ini, rasanya kayak mustahil gitu kalau nasehatin anak dan mama sih. Terus ada faktor lain yang nggak kalah penting menurutku sih, faktor apa ya, perasaan dari ibu sendiri itu cenderung apa ya, kasih sayangnya berlebih. Kalau laki-laki itu kan biasanya sayang pada anak ya sekedar sayang gitu kan, nggak berlebihan sampai memanjakan anak. Ada yang begitu tapi jarang. Jadi orang tua yang perempuan itu cenderung memanjakan anak. Misal ya, dalam satu kesempatan dia memarahi anak, tapi di sisi yang lain anak dimanja. Akhirnya apa? Anak merasa ketika dilarang itu ya sekedar larangan,
dia punya masih punya harapan nanti nggak apa-apa kok nanti masih ada harapan dimanja gitu kan. Jadi akhirnya apa cenderung menyepelekan perintah dari ibunya atau larangan dari ibunya. Jadi kecenderungan itu terlalu sayang akibatnya manja. Jadi gini, misal ada anak melakukan kesalahan ya. Ini contoh-contoh. Terus ketika dimarahi sama bapaknya, ibunya kasihan. Udahlah nggak usah terlalu berlebihan kan bilang gitu. Anak yang merasa dibela akhirnya apa? Merasa ketika dikasih tahu ibunya, akhirnya nggak begitu begitu takut. Soalnya nanti alah nanti juga dibela. Paling cuma dimarahi gini nanti juga dibela lagi kan gitu. Ibu cenderung ada kecenderungan seperti itu, nggak tegaan lah. Itu kunci kunci yang kedua di situ. Di sisi lain dari segi emosi saat menyampaikan ketidaksetujuan pada anak, seperti itu menurutku. Terus gimana? Masalah kita waktu dapatnya anaknya berolah, masalah nggak boleh marahin atau gimana menaikkan dengar dulu. Atau minta tolong ayahnya buat nasihatin aja udah gitu ibunya menanamkan dari menurutku kita cenderung memilih dua hal itu memang agak sulit, mana yang lebih urgent antara melarang anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau kita mengontrol emosi dulu. Itu memang sesuatu hal yang nggak bisa dirumuskan secara general. Tergantung situasi. Tapi kalau memang itu urgent, misalnya membahayakan, misalnya anak bermain peso, itu kan perlu dilarang langsung kan. Itu kita nggak perlu kontrol emosi ya. Jasa emosi apapun ya langsung dilarang gitu kan. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada kecenderungan perlu pengubahan, kita memang berusaha menanamkan nilai pada anak. Misal menanamkan nilai untuk membuang sampah di tempatnya, tidak buang sampah sembarangan, atau ketika mengajari agar anak tidak ngompol, itu kan perlu pengulangan. Nah, hal-hal seperti itu kita butuh kontrol emosi. Jadi sebelum kita misalnya melihat anak buang sembarangan, buang sampah sembarangan, kita enggak langsung memarahi anak begitu aja kan. Tapi kita kontrol emosi dulu. Setelah itu, setelah emosi terkendali, baru kita menyampaikan dengan baik-baik dengan ekspresi yang semenarik mungkin agar anak apa? Tertarik, merasa dibimbing bukan diperintah kan. Kalau merasa diperintah, didikte, itu memang anak cenderung enggak mau. Itu sudah kalian default manusia memang seperti itu. Manusia kalau didikte orang lain kayaknya memang enggak begitu suka, termasuk anak. Itu sudah memiliki perasaan seperti itu. Tapi kan kondisi emosional perempuan umumnya itu ya di antara pekerjaan rumah yang kayak seperti tidak ada habisnya. Harapan ibu jika anak kok enggak bisa dikasih tahu daripada ibu makin emosi, lebih baik ibu mundur terus bapaknya yang maju gitu. Maksudnya semacam kerjasama, harapannya ibu seperti itu. Kerjasama memang bisa dilakukan, tapi dalam beberapa hal agak sulit. Soalnya kalau bicara masalah pekerjaan, untuk pihak laki-laki juga pekerjaannya juga nggak kelar-kelar kan, nggak pernah habis, sama sebenarnya pekerjaannya, cuma beda kategori pekerjaannya saja. Kalau pekerjaan rumah ya cenderung itu saja. Pekerjaan laki-laki mungkin lebih dinamis dan faktor eksternal yang diurusi juga lebih banyak, misalnya hubungan sosial dan apa sebagainya kan juga banyak. Tapi kalau memang itu butuh kerjasama, ya paling tidak ada komunikasi lah antara keduanya. Jadi kalau kita kan biasanya kita untuk ngajari anak, kita biasanya juga menjalani hal itu. Kita nggak cuma menyuruh,
tapi kita membudayakan hal itu terjadi. Misal kita ketika kita mengajari buang sampah di tempatnya, kita juga mengajari, kita ngajari menunjukkan pada Kevin cara buang sampah di sini. Ketika kita di jalan, kita memiliki sampah, kita ngajari pada Kevin sampah itu dibawa dulu, dimasukkan ke tas atau dimasukkan ke kantong plastik, baru nanti ketika menemukan tempat sampah dibuang. Tuh. Atau ketika misal kita gosok gigi, kita juga mencontoh, memberi contoh ketika malam sebelum tidur kita memberi contoh kan. Jadi kolaborasi itu memang penting, tapi memang harus dirumuskan. Jadi enggak boleh menuntut sepihak lah. Merasa yang istri merasa kerjanya enggak habis-habis terus menuntut bapaknya untuk turun tangan langsung tanpa mempertimbangkan dari pihak laki-laki juga enggak bagus kan. Harus dikomunikasikan menurutku. Enggak, apakah seorang bapak itu enggak bisa, maksudnya enggak bisa peka melihat, oh aku harus turun langsung untuk menasihati anak karena ibunya udah gak sanggup, atau mungkin ibunya harus ngomong langsung ke bapaknya, dikasih tahu detailnya, kalau anak begini, ibu begini, maka bapak harus turun tangan gitu. Ya enggak, kita menurutku ya, dalam sebuah keluarga itu punya visi anak itu mau dibawa kemana, bukan menjadi diktator ya, bukan menjadi diktator untuk anak harus menurut orang tua, enggak, tapi visi itu lebih ke apa ya, pengembangan diri si anak dan pengembangan diri keluarga secara keseluruhan. Jadi misal karakter yang mau ditonjolkan dalam keluarga itu adalah karakter yang berbasis budaya, budaya lokal, misalnya kalau di sini budaya Jawa lebih cenderung itu, nilai-nilai Jawa yang lebih diterapkan misalnya. Ya yang dikawal ya itu. Jadi enggak semua anak itu harus apa ya, dimarahi kan enggak. Memang anak itu punya kecenderungan memberontak, ada memang. Tapi enggak semua pemberontakan yang dilakukan anak harus di apa? Harus dimatikan, harus di enggak boleh. Hanya yang itu berseberangan dengan visi keluarga. Misal anak berontak pengen main. Biasa anak pengen main itu kan biasa. Tapi kalau terus dimarah-marahin kok main terus kerjaannya? Kan enggak bisa. Memang kecenderungan anak kan pengen main. Kalau memang itu enggak keluar dari visi keluarga ya enggak masalah menurutku. Kenapa kok orang tua cenderung suka mengatur anak? Kenapa enggak berusaha memberi kebebasan? Kan gitu. Yang mau diatur itu yang bagian mana? Kalau enggak punya konsep dalam keluarga, mana yang mau diatur sesuai visi? Terus cuma hidupnya cuma marah-marah terus. Ya untuk apa anak kok dimarah-marahin terus kan? Berarti faktor yang bikin anak cenderung tidak nurut sama ibu mungkin yang pertama emosi, yang kedua ibu cenderung lebih suka mengatur aktivitas anak sementara bapak lebih membebaskan. Mungkin itu, jadi nggak semua harus diatur sesuai keinginan ibu kan, tapi anak juga punya keinginan, jadi nggak semuanya dilarang gitu loh. Pokoknya ada yang menurut saya ada yang dibiarkan bereksplorasi. Dan masa mau main coret-coret tembok? Memang bisanya baru itu nyoret tembok. Mau nyoret apa misal? Kan belum punya banyak pilihan. Terus dimarahi. Nanti mau coret-coret apa? Ngotori lantai dimarahi lagi. Kan itu baru fasenya eksplorasi kan. Kalau semua dilarang ini, dilarang ini, dilarang. Nah, terus untuk apa? Kan kalau keinginan anak atau enggak sejalan dengan aktivitas ibu, makanya daripada ancur-ancuran kan mending anak-anak yang dibatasi. Itu kuncinya, berarti enggak nurutnya anak itu merasa dibatasi, dia enggak bebas. Ibunya misalnya pengen HP yang nyaman ya, pengen Instagraman. Ibunya misalnya pengen HP yang nyaman ya, pengen Instagraman. Terus anaknya mau main keliaran nggak boleh, ya jelas berontak. Akhirnya nggak apa ya, wong ibu saja nyaman main sesuai kehendaknya, masa anaknya nggak boleh kan? Ya jelas berontak anaknya.
kemungkinan kecenderungan ibu milenial ya, ibu-ibu milenial seperti itu. Ibu-ibu yang sudah paham handphone, smartphone, sudah paham Instagraman dan lain sebagainya, mungkin kecenderungan itu. Tapi untuk ibu-ibu yang agak-agak ke belakang, yang tahunnya lebih tua, kemungkinan enggak, masalah sudah beda lah. Saya kira itu sih. Jadi kenapa kok lebih menurut keadaannya daripada ibunya? Kalau aku pribadi, mending waktu aku emosi, minta tolong ayahnya aja, jangan tanya anaknya. Intinya dikomunikasikan dengan ayahnya. Cukup sekian dari kami ngobrol asiknya, sampai jumpa di channel blogger ceria yang lainnya.